Yuhuu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toys. Guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Widih, wahana lihat tuh, nampaknya di bawah sini ada genangan air. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya, yuk coba kita periksa. Widih, wow, guys, beneran ada sesuatu nih, nampaknya ada seekor ikan. Widih, guys, apa itu yang sedang makan di depan sini? Nampaknya ada si bede dragon sedang makan di daun. Guys, lihat tuh. Wow, tiba-tiba saja tanahnya bergerak-gerak, teman. Aku yakin ini pasti di bawah ada sesuatu. Nah, lihat tuh, guys. Hampir saja ya. Jangan-jangan dia mau memang sakadalnya. Yuk, coba kita periksa. Hati-hati, guys. Kita belum tahu pasti kira-kira di dalam sini ada apaan. Ayo, kita gali-gali. Guys. Aku makin penasaran saja nih. Nah, lihat tuh. Apaan yang putih-putih? Wow, amazing. Widih, ternyata di bawahnya ada telur, teman. Ayo, kita gali terus. Wih, nah. Hei, guys. Malah telur yang satunya berlari ke dalam tanah. Ayo kita cari tahu kira-kira dia lari ke mana, guys. Wah, jangan-jangan telurnya lari. Apa aku yang nongol dari dalam lubang, teman? Nampaknya ada sesuatu yang berwarna hitam. Widih, ada ikan nih. Ayo kita tangkap. Wih, guys. Yuk, jangan-jangan ini sarangnya nih. Langsung kita buka, guys. Wow. Guys, mereka bergeliat-geliat tuh. Jangan-jangan di bawah ada banyak nih. Ayo coba kita. Widih. Guys, impossible. Beneran ada banyak anak ikan lele di dalam kolam sini nih. Yuk, ada lagi sih, Busan. Ya, guys, apaan lagi tuh yang mendobrak dinding lumpurnya, teman? Wah, jangan-jangan di dalam sini ada lagi penampakan nih. Wow, amazing, guys. Jangan-jangan itu indukan ikan lele, teman. Sepertinya aku dapat nih, langsung kita tarik keluar. Guys, beneran kita dapat ikan lele jumbo dari dalam kolam nih. Mantul ya, guys. Mantul. Guys, apaan lagi tuh yang keluar, teman? Ada seekor kadal yang bentukannya ngeri banget tuh. Wih, kira-kira ini kadal apa nih, guys? Ayo, kita coba sentuh. Wih, sini. Guys, permukaan kulitnya seperti salak, teman-teman. Ayo, kita ambil. Wih, nah lihat tuh. Wah, kalau aku tidak salah sih, sepertinya ini kadal panana, teman-teman. Wow, mantul banget. Ayo, kita cari lagi. Sempat masih ada sesuatu. Wih, nah. Apaan lagi yang bergerak-gerak? Wih, nih. Jangan-jangan kayu lapuk ini tempat pelar reptil, teman-teman. Ayo, kita ambil dia keluar. Siksang. Waduh, hati-hati, guys. Ayo, sini. Wih, agak susah nih. Langsung kita tarik. Wow, amazing full. Waduh, bagaimana caranya nih? Ayo sini, sayang. Lihat tuh, guys. Wow, wih. Guys, kayunya malah bergerak-gerak, teman. Pasti masih ada sesuatu yang sedang bersembunyi di bawah kayu nih. Yuk, bagaimana kulit kita buka, guys? Hati-hati. 1, 2, 3. Wow, so amazing full, guys. Beneran dugaan kita, ternyata di dalamnya ada ular piton yang sedang bersembunyi, teman-teman. Wih, nah lihat tuh, guys. Ini adalah salah satu hewan yang sangat berbahaya. Kalian jangan pernah bermain dengannya. Lihat tuh. Kalau kalian bertemu dengan hewan seperti ini, mending menghindari, guys. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Ayo, coba. Wih, lihat tuh. Wah, nampaknya ularnya bakal ganti. Hati-hati. Wah, kamu gimana? Widih, ularnya sepertinya mau ganti kulit, teman-teman. Nah, lihat tuh. Dia, guys. Apaan lagi? Ada sesuatu yang berwarna coklat panjang lari masuk ke dalam lubang. Kalian lihat gak, teman? Wih, guys, makin ke depan makin seru saja nih. Jangan-jangan dia sedang bersembunyi di dalam sini. Ayo, coba kita. Wih, sepertinya aku dapat nih. Langsung kita tarik keluar. 1, 2. Guys, ternyata itu adalah lubang krokodil, teman. Lihat tuh, guys. Wah, krokodilnya sangat berbahaya, teman-teman. Dia melakukan perlawanan tuh. Hati-hati, guys. Nah, lihat tuh. Walaupun cuma anakannya, tapi ini tetap berbahaya. Widih, guys, mending kita menghindar daripada dia mengamuk, ya, guys. Ayo, pelan-pelan. Nampaknya di sekitaran sini banyak sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam lubang nih. Nah, guys, apaan lagi tuh, teman? Nampaknya ada lagi persembunyian di sini kita dapat nih. Wah, kira-kira apa nih, guys? Nah, lihat tuh. Wih, di warna kulitnya mengkilat banget. Wah, beda daripada yang lain nih. Yuk coba kita ambil. Wah, hati-hati, guys. Sini. Lihat tuh apa tuh, guys? Wah, dia bergeliat-geliat, teman-teman. Ayo. Kita goncang-goncang. Ayo, kelok. Wih, guys. Nah, lihat tuh. Apa tuh? Aduh. Aku makin penasaran nih, teman-teman. Wah, bagaimana caranya nih? Ayo, kita tarik dia keluar. Ayo, sini. Guys, lihat
tuh, kadal apaan nih teman? Wih, warna kulitnya keren banget teman-teman. Wih, lihat tuh guys, mantul-mantul. Kalian yang tahu namanya, jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Nah lihat tuh, yuk coba kita tangkap sini guys. Wow, amazing full guys. Wih, nah lihat tuh. Apaan lagi tuh yang bergerak-gerak di bawah sini? Nampaknya ada sesuatu teman-teman. Yuk coba kita buka ya guys. Satu, dua, hop. Widih. Nah lihat tuh. Ternyata. Guys. Ada lagi sesuatu yang menyemburkan tanah ke arah kita nih. Widih. Yuk coba kita tangkap kura-kuranya terlebih dahulu. Wah yuk kita cari tahu teman. Kira-kira itu apa ya guys? Ayo. Nah. Wih, ini nampaknya semburan-semburan tanahnya berasal dari dalam lubang nih. Wah, aku yakin teman-teman. Nah, lihat tuh guys. Dia bergerak-gerak. Yuk, coba kita gali-gali. Hati-hati ya, guys. Kalian jangan pernah meniru adegan seperti ini. Karena cukup berbahaya. Ayo. Wih, guys. Apa tuh yang berwarna? Dia mengamuk, teman-teman. Nampaknya ada anakan higuana yang keluar dari dalam lubang nih. Wah, kita tidak heran ya, guys. Karena higuana itu bertelur di dalam lubang, teman-teman. Jadi kalau ada anakannya yang keluar dari dalam lubang, pantas saja, teman-teman. Nah, lihat tuh, guys. Yuk, kita bawa pulang. Sampai rumah kita pelihara, guys. Nah. Apaan tuh lagi? Wow, ada lagi pergerakan mencurigakan yang masuk ke dalam lubang tuh. Wah, kira-kira itu apa, guys? Ayo, kali ini aku agak takut-takut. Bagaimana kalau kita pancing? Wow, guys. Nah, lihat tuh. Ada sesuatu yang memiliki capit tiba-tiba saja keluar dari dalam lubangnya tuh. Nah. Guys, apa nih? Wow. Ternyata di dalamnya ada si kalajengking, teman. Weh, lihat tuh, guys. Weh, ngeri-ngeri banget ya. Wah, dia melakukan perlawanan tuh. Hati-hati ya, guys. Walaupun kecil, ini sangat beracun, teman-teman. Ini tuh sengatannya. Dia berada di ujung ekornya. Aduh, guys. Mantul-mantul banget nih. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan satu ini karena sangat berbahaya, teman-teman. Weh, lihat tuh. Kita biarkan saja, guys. Yuk, kita menghindar. Ayo. Widih, guys. Nah, lihat tuh. Apaan lagi tuh yang bergelombang-gelombang keluar dari dalam lubang, teman. Widih, nampaknya ini suatu pertanda lagi kalau di dalam sini pasti ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih. Yuk, coba tuh. Nah, guys, kalian lihat gak? Sepertinya ada sesuatu yang barusan nampak tuh. Ayo, coba kita. Wih, kita tangkap ya, guys. Satu, dua, hop. Wah, dia lepas. Sini, kosan. Guys, nampaknya dia berhasil melarikan diri. Wih, kali ini bakalan lolos, teman-teman. Langsung kita tarik keluar. Wow, guys, wow. Ternyata di dalamnya ada anakan ikan gabus nih. Mantul-mantul banget nih, guys. Aku kasih tahu ya, selain ikan ini memiliki rasa yang sangat enak dan juga memiliki protein yang sangat tinggi nih. Jadi sangat bagus kalau kita konsumsi, teman-teman. Wih, nah lihat tuh. Wah, lubang yang satunya bergerak-gerak juga. Jangan-jangan ini sarang ikan gabus. Ayo, sini, guys. Apa tuh, guys? Dia memiliki permukaan yang sangat tinggi. Nah, lihat tuh. Oh, hey, kamu kemana? Aha, widih. Wih, kamu lari kemana? Do. Nampaknya ini seekor belut sawah, teman-teman. Aha, kamu mau kemana, sayang kue? Widih. Wow, nah lihat tuh, guys. Tahu nggak, teman? Ini juga sangat masuk dikonsumsi, loh. Habitat belut sawah memang ada di lumpur, ya, guys. Ayo, kita cari lagi. Wah, aku bersemangat banget nih. Ayo, guys, lihat tuh. Ada sesuatu yang besar keluar dari dalam lubang. Jangan-jangan ini adalah monster ikan lele, teman. Mantul-mantul banget. Nah, lihat tuh, guys. Ukurannya besar banget ya. Wow, mantul. Ayo, kita langsung tangkap nih. Ini rezeki nomplok, teman-teman. Yuk, langsung kita masukkan ke dalam wadah. Jangan sampai dia kabur. Nah, lihat tuh, guys. Wow, jumbo banget. Dia mau melarikan diri, teman-teman. Yuk, let's go. Kita cari lagi. Wah, amazing full. Widih. Guys, apaan tuh yang berjalan di bawah semak-semak? Nampaknya ada sesuatu yang sedang merayap lambat banget nih. Widih, guys. Wow, kita dapat si kura-kura sulcata, teman-teman. Mantul-mantul banget ya. Nah, lihat tuh, guys. Wah, nampaknya dia sedang mencari makan di sekitaran sini. Gak usah kita ganggu, teman-teman. Yuk, kita lanjut temukan lagi. Widih, guys, di sini banyak genangan air nih. Jangan-jangan. Wih, nah, lihat tuh, guys. Apaan lagi tuh yang bergoyang-goyang di bawah air berwarna hitam? Yuk, hati-hati, guys. Kita coba raba-raba. Nah, lihat tuh. Wow, sing-sang.
Wow. Guys, ternyata ada ikan gurame, teman-teman. Wow, besar banget ukurannya nih. Mantul-mantul. Ayo om kita tangkap. Wah, keren banget nih. Ayo guys. Kita cari lagi. Ayo, curut. Widih. Nah, guys, lihat tuh. Wih, apa tuh? Wow, ada yang berjalan di bawah air, teman. Wah, dede, guys. Wih, so amazing. Hati-hati, guys. Sepertinya ini lobster, teman-teman. Nah, lihat tuh. Kita dapat. Langsung kita masuk ke dalam wadah tuh. Mantul-mantul banget, guys. Ayo. Lihat tuh. Ada genangan air yang cukup dalam nih. Jangan-jangan ada lagi sesuatu yang sedang bersembunyi. Ayo, weh, kita coba raba. Weh, widih. Apa tuh aku sentuh? Wow, dia ngamuk, teman-teman. Ayo, sini kesan. Hati-hati, guys. Kalian jangan pernah meniru adegan ini karena cukup berbahaya. Weh, sini kok. Guys, mantul-mantul. Wih, sepertinya ada sesuatu yang barusan aku pegang licin banget. Ayo, mana dia? Mana? Sepertinya kita dapat nih. Langsung kita tarik keluar. Wow. Guys, ternyata ada anakan dragon fish, teman. Mantul-mantul banget dia. Ini yang jenis albino. Wah, dimasukkan ke dalam akuarium pasti keren banget nih. Oke, guys. Sekaligus ikan kecil ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.